Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui acara Hikmat Pagi. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita bersama berdoa. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih untuk hari baru yang kembali Kau berikan bagi kami. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau mampukan kami sehingga kami mampu memahami apa yang Kau firmankan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Firman Tuhan pagi ini bertemakan keraguan Yohanes Pembaptis. Bacaan kita diambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat 2 hingga 19. Tetapi kita akan fokus membacanya di ayat yang kedua dan ketiga. Matius 11 ayat 2 dan 3. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menanti orang lain?" Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yohanes Pembaptis merupakan satu tokoh Alkitab yang istimewa. Arti namanya adalah karunia, anugerah atau kasih karunia Tuhan. Ia memiliki kisah kelahiran yang dipenuhi dengan mujizat dan perkara yang sulit dipahami oleh akal. Ia lahir di tengah pasangan suami istri, Zakaria dan Elisabeth yang sudah berusia lanjut. Bahkan Alkitab menyatakan Elisabeth mandul. Lukas pasal 1 ayat 7. Kelahirannya diberitahukan secara langsung oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria dan ia dinubuatkan akan menjadi orang yang besar. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Lukas pasal 1 ayat 16. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak dari dalam kandungan Yohanes Pembaptis sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ia memiliki posisi unik. Ia adalah nabi terakhir dalam Perjanjian Lama, tetapi juga nabi pemula dalam Perjanjian Baru. Melalui dirinya lah segala yang dinubuatkan para nabi Perjanjian Lama menjadi suatu puncak pernyataan yang jelas tentang Mesias kepada manusia. Ia hadir mempersiapkan umat menyambut Kristus. Khotbah pertobatan diserukannya dengan berani dan tidak kenal kompromi. Ia berani menegur Raja Herodes yang telah menikahi Herodias, istri Filipus saudaranya, dan segala kejahatan yang lain yang dilakukan oleh Herodes. Akibatnya, ia dijebloskan dalam penjara oleh Raja Herodes. Lukas pasal 3 ayat 19-20, Markus 6 ayat 17-20. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika di penjara, Yohanes Pembaptis mendengar tentang semua yang dilakukan Yesus. Ayat 2. Rupanya, ia mengalami keraguan sehingga ia mengutus murid-muridnya kepada Yesus untuk bertanya, apakah ia benar sosok Mesias yang dijanjikan? Ayat 3. Yohanes Pembaptis ingin agar Yesus memberikan bukti jelas melalui perkataan dan perbuatan bahwa kesaksiannya selama ini tentang Yesus adalah benar. Bagaimana Yesus mengatasi keraguan itu? Ia tidak menegur Yohanes Pembaptis atas keraguannya. Ia memahami Yohanes Pembaptis sedang terpuruk antara fisik dan emosi, sehingga sulit baginya untuk melihat gambaran lengkap mengenai pelayanannya. Menjawab pertanyaan itu, Yesus mengutip Yesaya 35 ayat 5-6 pasal 61 ayat 1. Sebuah jawaban yang menyiratkan bahwa ia sungguh Mesias. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, kisah Yohanes Pembaptis ini mengajar kita bahwa ketika iman kita dilanda keraguan, jangan berlama-lama dalam kebimbangan. Segeralah datang kepada Tuhan dalam doa dan firman-Nya guna mencari jawab atas segala keraguan kita. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus ada kepastian. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, kami datang di hadapan Tuhan. Tuhan tahu kelemahan kami. Tuhan tahu keterbatasan kami. Tuhan juga tahu tantangan pergumulan hidup kami yang tidak mudah. Maka seringkali Tuhan kami ada di dalam keraguan. Seringkali Tuhan kami ada di dalam kebimbangan. Oleh karena itu, firman-Mu yang berbicara kepada kami pagi ini mengingatkan kami di dalam kebimbangan dan keraguan kami, supaya kami mencari Tuhan. Biarlah kami terus dengar-dengaran firman Tuhan. Kami membuka hati untuk disapa oleh firman Tuhan. Bahkan kami terus dekat, lekat dengan Tuhan, supaya di dalam keraguan, kebimbangan, di dalam pergumulan kehidupan yang kami jalani, kami tidak salah jalan, tetapi kami hidup di dalam kebenaran. Tolong kami hari ini untuk menapaki hari ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami hidup dalam kepastian, kami hidup dalam keyakinan iman, karena kami bersandar di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan. Amin. Selamat pagi Putri. Pagi Kak Bu. Wah, terima kasih ya, hari ini kita bisa bersama-sama. Yes. Putri, tema kita menarik tentang keraguan Yohanes Pembaptis. Putri pernah ragu? Pernah ya? Boleh sharing tentang keraguanmu itu? Waktu udah itu kok banyak soalnya, jadi sudah begitu ingat. Tapi ingat ini sih kok, apa yang tak lakuin ingat. Tapi kalau keraguannya tentang apa sudah tidak begitu ingat. Oh gitu ya, karena terlalu banyak. Iya banyak kok. Oke, boleh gak di sharing ke apa sih kok lakuinmu? Ya pasti satu berdoa, apa datang pada Tuhan, apa menenangkan diri di hadapan Tuhan, terus juga tanya Tuhan maunya apa, sambil juga sharing sama orang yang dipercaya juga sih kok. Dengan itu kamu menemukan solusi. Iya. Terima kasih Putri, tetap semangat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kebimbangan, keraguan bisa menghantui dan bisa menyerang siapa saja. Namun biarlah kita mengingat firman Tuhan, kita datang kepada Dia supaya dengan hikmat yang datang dari Tuhan kita memutuskan langkah tepat, kita memilih pilihan-pilihan yang terbaik. Selamat berkarya hari ini, jaga kesehatan, tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati.